tidak ada revisi undang-undang yang diajukan kemarin, maka 2025 kita berharap. Tapi kalau misalnya perubahan revisi undang-undang terjadi, maka kita akan melanjutkan sampai gimana masyarakat aja mengalir aja di rumah. Jadi tidak ada ambisi secara politik di desa. Nah, oleh karena itu Pak Prof sering lewat, hanya lewat, tapi baru pertama kali menginjakkan di wilayah desa Putri. Kalau lewat sering, karena kami sering ke Jonggol, insya Allah bolak-balik ke Jonggol, jadi melewati Gunung Putri. Yang saya hormati mendadak, sempat dari perjalanan saya sudah dibooking oleh orang Putri itu, jadi terpaksa saya ngajak asisten saya untuk bersama-sama di sini. Kantor-kantor yang lain semua dibuka belakangnya, dulu membelakangi, sekarang harus menghadap ke air. Sehingga tadi saya masuk ke digital pustaka ya. Lulus tahun 2010, ingin kembali ke Garut mengembangkan jeruk Garut dan agrowisata jeruk. 4,5 sampai 5 kilo. Biasanya kita di Desa Gunung Putri startnya terus dipulangkan itu di... muncul di dalam proposal Kang Septian dan kawan-kawan. Nah baru nanti dudukan tadi macam-macam kalau sudah dilaksanakan. Berangkat demikian mohon maaf kalau ada itu. Khususnya dengan para wisata.